Kita mulai ya. Untuk hari ini saya hanya memberikan mungkin untuk perkenalan kontrak kuliah dan sedikit apa namanya bocoran, bukan bocorannya, penjelasan akan mengenai di dalam perkuliahan pengelolaan administrasi server ini apa saja yang akan kita bahas nantinya ya dalam satu semester. Oke, bisa kita mulai ya. Untuk yang belum bergabung, silakan untuk segera bergabung. Oke, untuk kontrak kuliahnya, nama dari mata kuliahnya adalah Pengelolaan Administrasi Server semester 6 kalau atau 2019 ya. Silakan kalau salah konfirmasi ya. Kemudian pengampu saya sendiri mungkin ada yang kenal atau ada juga yang belum kenal ya, silahkan cek di Siakat. Nah, ini untuk nomor WA juga sudah tertera di Siakat ya, dan juga untuk emailnya, email resmi dari universitas di sini ya. Nah, kemudian penilaian dalam kontrak kuliah nantinya itu nanti saya ambilkan paling banyak prosentasenya adalah absensi. Kemudian tugas, misalkan ada tugas ya, kemudian ada UTS dan UAS nanti saya gabungkan seperti itu. Nah, maksimal apa 4 kali, melebihi itu tidak bisa mengikuti ujian, ini konsekuensi ya. Dan juga perlu saya tekankan, untuk absen kan kita masih perkuliahan online ya, jadi saya tidak bisa bantu misalkan kalian tidak absen kemudian tertera di situ melebihi 4 kali, misalkan 5 kali, itu nanti tidak saya izinkan untuk mengikuti ujian ya, dan tidak akan saya nilai walaupun kalian. Kenapa? Karena persentase yang saya ambil itu absensi paling banyak. Seperti itu ya, jelas ya. Semisal nanti ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke kontak saya langsung. Nah, di sini untuk tugas dan materi bisa dikirim atau di-download di forum kita Classroom ya. Nah, karena di sini ada kelas pagi dan kelas sore, jadi saya pisah. Walaupun mata kuliahnya sama. Nah, di sini untuk join itu sudah ada kodenya di sini ya. Link untuk masuk ke kelas forum kita itu sudah ada di sini. Nah, di sini ada kelas pagi, ada kelas sore. Jadi masing-masing kalian yang kelas pagi silakan masuk ke kelas pagi. Untuk yang kelas sore ya join di kelas sore. Seperti itu, jangan sampai salah kamar ya. Sore ya sore, kemudian pagi ya pagi, seperti itu. Nah, untuk kodenya silakan di sini ya. Kalian lihat, kalian catat, mungkin juga sudah pernah saya berikan untuk untuk join Classroom ini sudah saya berikan salah satu dari teman kalian. Mungkin sudah di-share di grup WhatsApp kalian ya. Jadi saya mohon maaf. Memang saya tidak masuk untuk grup WA-nya ya. Silakan untuk diskusi kalian teman-teman semua mahasiswa ya. Jadi bebas, misalkan ada apa-apa nanti kalian bisa tuangkan di situ dan tidak perlu. Oh, gak enak ya, karena kalau ada saya mungkin ada sedikit rasa gak enak. Jadi mungkin salah satu, misalkan kita anggap sebagai counting, ada unak-unak misalkan di grup, kemudian kalian sebagai, misalkan ada yang sebagai countingnya, bisa disampaikan ke kontak saya. Seperti itu, tidak perlu semuanya menyampaikan, misalkan unak-unaknya itu adalah sama ya. Jadi silakan nanti salah satu atau sebagai ketua ataupun komting nanti bisa konfirmasi ke saya kalau ada apa-apa seperti itu ya. Kalau yang ada di pembahasan di grup itu nanti ketuanya yang boleh konfirmasi ke saya. Kecuali dalam rangka perkuliahan misalkan ada permasalahan individu kalian di diri kalian masing-masing atau yang kurang jelas dan lain sebagainya, boleh semuanya kontak ke saya silakan, dengan catatan tentunya sudah tahu ya aturan dari
untuk menghubungi dosen seperti apa waktunya dan lain sebagainya tidak perlu saya jelaskan, itu sudah ada di peraturan ya, mungkin ada di siakat maupun di grup semuanya, grup universitas. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini nanti administrasi server di sini yang akan kita bahas adalah database ya, database server nantinya. Nah, ini dalam pengelolaan ini maksudnya adalah mengelola, mengadmini ya, administrasi ini mengadmini di servernya. Nah, di situ server yang kita akan bahas itu adalah pengelolaan database. Nah, istilah dari database di sini sudah saya sedikit berikan sedikit penjelasan saja ya. Nah, ini database ini adalah dari arah komputer, artinya semakin luas dan memasukkan hal yang bidang elektronika. Nah, artikel mengenai database komputer, kata yang mirip dengan database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dengan bentuk besar kuitansi dan kumpulan data. Nah, ini dulu buku bentuknya buku besar, kemudian ada kuitansi yang bertumpuk-tumpuk ya, atau kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis itu bisa dibilang itu adalah database manualnya pada zaman sebelumnya ya, di revolusi industri. Dan kemudian muncullah ada dapat database komputer ya. Nah, itu seiring perkembangan zaman tentunya itu ternyata sudah dikomputerkan, komputerisasi ya. Jadi database tersebut bisa tersimpan, bisa tidak rusak ya. Kalau untuk misalkan kuitansi ataupun buku besar itu bisa hilang, bisa ada kesalahan. Sedangkan untuk di database sendiri itu sudah valid ya, nilainya, penjumlahan dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu sudah valid tentunya karena by system seperti itu. Intinya database server pada zaman dahulu, zaman sekarang itu kalian tahu ya perbedaannya. Nanti kalau yang belum paham silakan ditanyakan. Untuk definisi database basis data menurut Pali ini ada beberapa, silakan nanti kalian pelajari ya. Ini juga ada sudah saya berikan untuk sumbernya dari jurnal ataupun artikel Kristanto 94. Nanti kalian cari, tentunya ada ya mengenai apa, mengenai database, definisi database. Nah, ini ya, tidak hanya satu ahli saja, ada beberapa ya, ada beberapa. Silakan kalau memang mau lebih paham, mau lebih yakin, silakan bisa kalian searching ya, misalkan Martin, menurut Martin itu apakah seperti itu, kemudian menurut Lauden itu bagaimana untuk mengenai dari definisi dari database tersebut ya. Silakan, ini sudah ada sumbernya, saya berikan ya. Ini ada Kristanto, menurut mungkin ada di artikel Kristanto, tapi nanti ada sumbernya dari mana, ada CGDAT misalkan, seperti itu ya. Untuk artikel tentunya itu adalah definisi dari database. Nah, untuk basis data ini mungkin sedikit gambaran ya, atau penjelasan sekumpulan informasi yang diatur dalam cara tertentu hingga sebuah program komputer dapat dengan cepat memilih data yang diinginkan. Nah, itu adalah basis data atau database yang akan kita bahas nanti ya di servernya. Nah, ini belum servernya, ini baru database. Penjelasan mengenai database. Nah, nanti kalian silakan mungkin bisa mencari referensi tambahannya. Database itu apa sih? Pemahaman yang lebih mudah itu seperti apa? Itu banyak sekali untuk sumber, untuk pada zaman sekarang ini kan serba canggih ya. Jadi tentunya bisa tahu apa di mana harus kalian mencari sumber-sumber ataupun yang saya maksudkan tadi seperti itu. Nah, pengertian dari database sendiri apa? Nah, tadi kan hanya database. Nah, untuk database server ini merupakan sebuah program komputer yang menyediakan layanan data untuk disalurkan ke komputer atau program komputer lainnya dengan menggunakan model client dan server. Nah, istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer yang didedikasikan untuk menjalankan program yang bersangkutan. Nah, untuk pada umumnya itu
Di database server ini menyediakan fungsi-fungsi ya dari server, kemudian beberapa DBMS atau database management system, misalnya SQL atau Microsoft SQL Server yang bergantung pada model client server untuk mengakses datanya. Jadi pada saat kalian sudah membuat database, kemudian kalian buat menjadi server di server ya. Jadi kan ada nanti bisa ada client, ada server. Nah, di situ di database tersebut satu bisa diakses oleh beberapa orang yang kalau memang dia mempunyai hak akses mengenai database tersebut. Jadi tidak hanya satu komputer saja, itu boleh diakses bisa diakses oleh beberapa dan di mana saja untuk tempatnya ya, tidak hanya untuk misalkan komputer di Semarang harus di Semarang, itu tidak, karena sudah berbasis server. Untuk jenis database servernya banyak ya, ada MySQL mungkin yang sudah sangat familiar ya, kemudian ada RDBMS, Microsoft SQL Server, ada DBS, Clipper, Firebird. Nah, ini beberapa jenis dari database server itu sendiri. Nah, nanti bisa kita bahas satu persatu mungkin ya, atau memang yang perlu kita bahas untuk apa namanya nanti persiapan di misalkan pembuatan web server ya, ataupun di web itu kan menggunakan server. Nah, database-nya tentunya akan dikaitkan dengan server. Nah, ini komponen sistem basis datanya, ada basis datanya, kemudian hardware-nya tentunya menggunakan operating system ya atau OS-nya, kemudian basis data dari database yang akan kita olah ya, ataupun akan kita konekkan dengan server nantinya, yang saling berhubungan dengan database atau DBMS. Ini beberapa perangkat apa namanya komponennya, bukan perangkat, komponen dari database server itu sendiri adalah tentunya ada hardware-nya atau sebagai contohnya adalah komputernya ya, ini untuk mempermudahnya saja. Dan di dalam komputer tersebut harusnya ada OS-nya atau sistem operasinya. Kalau tidak ada mungkin bisa tidak bisa kita olah nantinya. Nah, setelah ada komputer, ada sistem operasinya, barulah kita membutuhkan atau komponen yang ketiga itu adalah database itu sendiri atau basis data yang kita masukkan nanti, seperti itu. Untuk konsep dasar database ini kumpulan dari catatan-catatan ya. Untuk database itu sama seperti yang tadi saya katakan, untuk pada zaman dahulu itu adalah database-nya berupa misalkan kuitansi, buku besar ya. Nah, itu beda dengan pada zaman sekarang ya, setelah revolusi industri itu database itu bisa di sebenarnya apa namanya ya? Intinya sama ya, sebenarnya kumpulan dari catatan-catatan. Misalkan database untuk penjualan ya, kumpulan catatan dari penjualan. Nah, seperti itu, sama saja sebenarnya dengan buku besar ataupun kuitansi, tapi kan untuk mengenai database seperti ini sudah menggunakan sistem, jadi akan lebih akurat, lebih valid tentunya ya. Tidak, untuk kesalahannya itu bisa diminimalisirkan dalam sebuah database. Untuk mengorganisasikan skema atau memodelkan struktur database ini dikenal sebagai database model atau model data. Nanti bisa kita angkat, bisa kita bahas mungkin ya di lain kesempatan, itu ada ya, ada waktunya nanti. Nah, untuk perangkat membuat database-nya itu bagaimana? Nah, di sini ada suatu program komputer ya yang bisa kita sebut dengan software tentunya. Nah, software yang digunakan ini adalah mengelola dan memanggil query. Database disebut database management system DBMS. Atau jika disebut dengan bahasa Indonesia adalah sistem manajemen basis data. Nah, itu adalah perangkat membuat database yang pertama. Kemudian ada terdiri dari dua komponen, ada RDBMS dan Overview of Database Management System atau ODBMS. RDBMS ini meliputi interface, drivers, SQL engine, transaction engine, relation engine, kemudian storage engine ya. Untuk ODBMS sendiri adalah
language driver, query engine, transaksi engine, dan storage engine. Nah, itu bisa kalian bedakan ya, ada RDBMS dan ODBMS itu nanti bisa kalian pahami lebih lanjut. Nah, fungsi dari database server itu bagaimana dapat menyimpan semua data organisator di lokasi, meningkatkan keamanan data, kemudian menyediakan layanan database management service di mana data tersusun, nah dengan cara tertentu sehingga meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Klien dapat mengakses data yang tersimpan di database server dalam satu waktu tanpa saling mengganggu satu sama lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, dalam satu database itu bisa diakses dari beda tempat, kemudian dari oleh beberapa orang. Misalkan ada 10 orang katakan ya mempunyai akses tersebut untuk database tersebut, dan mereka mengaksesnya dalam satu waktu. Itu tidak mengurangi performa dari database dari servernya tersebut. Nah, itu salah satu kelebihan ya dari menggunakan database server di sistem komputer. Untuk cara kerjanya ada yang model client server, nanti bisa dipelajari ya. Nah, untuk keterangannya ada, atau mungkin bisa kalian tambahkan di referensi-referensi terkait ya mengenai hal itu. Oke, ini nanti bisa kalian pelajari selesai ya. Nah, untuk intinya pada ini tidak hanya cara kerja database, semuanya ya mengenai database server silakan kalian nanti dipelajari kembali. Jangan hanya apa namanya menyimak dari apa yang saya jelaskan itu. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut silakan berinovasi, berkreativitas dari individu masing-masing dari mahasiswa ya. Oh, misalkan tadi saya menjelaskan mengenai database server belum jelas, kemudian kalian bisa ambil di referensi terkait misalnya. Oh, ternyata lebih lanjutnya seperti ini. Nanti akan lebih paham mengenai hal itu. Oke, seperti itu ya untuk pertemuan awal ini, kita sampai di sini dulu, santai. Yang terpenting kalian bisa pelajari lebih mengenai mungkin beberapa dari referensi ya, jangan hanya satu referensi saja mengenai database server itu apa, karena untuk database server ini adalah pengelolaan administrasinya, nanti menggunakan apa pengelolaannya, misalkan di MySQL, kemudian SQL server ya. Nah, itu kan namanya pengelolaan administrasi di servernya. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan perdana kali ini ya. Kedepannya nanti kita akan membahas banyak tema ya mengenai administrasi server ini. Terima kasih. Saya akhiri ya untuk perkuliahan perdana kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.